Oke ya, kita mulakan surah Asy-Syu'ara mulai ayat 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna, dan bahwasanya Rabbaka, Tuhan engkau, lahuwa, sungguh dia, Al-Aziz yang maha gagah, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Wa innahu, dan bahwasanya ia, Latanzilu, sungguh penurunan, Robbi, dari Tuhan, Al-Alamin, sekalian alam. Nazala, telah turun ia, bihi dengannya, telah di sini boleh telah menurunkan ya, telah menurunkan ia dengannya, ruhu oleh roh, Al-Amin yang kepercayaan, bracket Jibril, ayat 194, ala atas kolbika, hati engkau, litakuna, supaya engkau jadi, minal munzirin, daripada orang-orang yang memberi peringatan, daripada orang-orang yang memberi peringatan. Ayat 195, bilisanin, dengan lisan, bracket bahasa, Arabian Arab, mubin, yang terang. Ayat 196, wa innahu, dan bahwasanya ia, lafi, sungguh dalam, az-zubur, kitab-kitab, al-awwalin, orang-orang yang dahulu. Nah, di sini zubur dengan mana, bukan kitab zabur ya. Zubur dengan mana kutub, yaitu kitab-kitab. Baik, kita simak semula daripada ayat 191 surah Asy-Syu'ara. Wa inna rabbaka la huwal azizur rahim. Dan bahwasanya Tuhan engkau sungguh dia, maha gagah lagi maha penyayang. Itulah sifat Allah. Wa innahu latanzilu li rabbil alamin. Dan bahwasanya ia, yakni Al-Quran, sungguh ya, penurunan dari Rabbi, dari Tuhan Al-Alamin, sekalian alam. Jadi ternyatalah bahawa Allah memberitahu Al-Quran ini turun ya, daripada Allah. Allah yang menurunkan, yaitu Tuhan
sekalian alam. Tuhan yang mengatur sekalian alam. Nazala bihi, telah turun ia dengannya. Biasanya begitu. Tapi kerana ada bi, nazala ni jadi muta'addi, iaitu jadi perbuatan melampau. Jadi makna telah menurunkan ia. Sebab ada bi. Kalau tak ada bi, dia jadi makna telah turun ia. Ya? Nah, jadi kerana ada bi tu, jadi telah menurunkan ia. Telah menurunkan ia dengannya, ar-ruhul amin. Oleh roh. Ya, yang kepercayaan. Maknanya Jibril. Jibril dalam Quran disebut Ruhul Kudus, Ruhul Amin, Ar-Ruh pun ada. Tanazzalul Malaikat War-Ruh. Ruh di situ Jibril. Ya. Jadi ya, Jibril ya, digelar dalam Quran nama Ruhul Amin, Ruhul Kudus, ya, Al-Amin ya, pun dia juga. Ya. Jadi Jibril telah menurunkan dia. Ya. Iaitu Al-Quran. Ke atas apa? Kepada Nabi. Ala qalbika, atas hati engkau. Sebab Quran ini yang bukan seperti kitab terdahulu, Taurat dan Injil. Kitab Taurat dan Injil, ya, dia sebuah kitab turun kepada Nabi ya, Musa, ya, kepada Nabi ya, Isa. Ya, dia turun sekaligus. Tapi Al-Quran ini tidak ada kitabnya. Ya, jadi Jibril inilah yang membacakan, Nabi pun hafal. Itu dikatakan ala qalbika, atas hati engkau. Mana apa yang diturunkan oleh Jibril, yang dibacakan oleh Jibril, dihafal oleh Nabi. Nah, sebab itu Quran ini kena ingat sejarahnya. Sejarah Quran ini tidak ada kitab. Ya, semua hafalan. Zaman Nabi, ya, sampai Nabi wafat, ya, tidak ada kitabnya. Semua dalam dada, ala qalbik, atas dada, atas dalam hati. Ya. Nah, mana semua hafalan. Zaman Umar, ya, zaman Uthman, itu barulah ya, dibuku-bukukan. Kuatir nanti yang hafal ramai yang mati, maka umat Islam kehilangan saksi. Masa itu barulah ia ditulis dan dibukukan. Jadi kena ingat ni ya, bila masanya hukum memegang Quran ambil wuduk. Sedangkan zaman Nabi dulu kitabnya tak ada. Jadi tak ada hukum pegang Quran tu ambil wuduk sebab kitabnya tak ada. Ya. Jadi ya, Al-Quran ini ya, dia tidak ada kitab yang dipegang dan tidak ada hadis ya, menerangkan ya, supaya kita ambil wuduk ketika pegang Quran, tak ada. Sebab sampai Nabi wafat pun belum ada kitabnya lagi. Ya, sebab itu kita kena ingat. Jadi Al-Quran ini ya, kita boleh pegang. Hari-hari kita boleh pegang. Ya, untuk dijadikan sebagai bahan bacaan. Jadi wudu untuk apa? Wudu untuk solat. Ya. Jadi ya, kalau kita ambil wudu bagus tak? Ya, maknanya tak ada salahnya. Kalau kita pegang Quran ambil wudu tak ada salahnya, ya. Tetapi jangan dijadikan wajib. Sebab dijadikan wajib inilah umat Islam jauh daripada Quran. Orang Kristian bebas pegang Injil mereka ke sana kemari. Kita tak boleh bawa sebab kita tak ada wuduk. Kita tak boleh baca sebab kita tak ada wuduk. Ya, kita letak Quran tinggi-tinggi sebab nanti budak-budak tak ada wuduk pegang Quran. Nampak tak? Lama-lama Quran pun jauh daripada umat Islam. Ini tangan-tangan siapa yang buat macam ni, buat hukum macam ni? Khawatir ada. Ya, ulama-ulama jahat yang masuk dalam menyusup dalam ya, kalangan umat Islam lalu buat fatwa macam tu nak jauhkan umat Islam daripada Quran. Jadi kena ingat sejarah tu. Bila kita pegang sejarah balik baru kita ya, mengerti kisahnya. Ya. Jadi hanya kita jangan larang kalau orang tu tak ambil
ambil wudhu pegang Quran kita jangan larang, biarlah ya. Tapi jangan jadikan hukum wajib ya. Kalau di tempat-tempat pengajian tinggi Islam ya, diutamakan ya, kitab Al-Quran adalah kitab yang paling utama. Jadi hari-hari mereka bawa ke sana kemiri, pegang sana sini dan juga buka ya, sentiasa ya, membuka untuk mencari dalil hukum dan sebagainya. Tak ada kisah wudhu pun sebab mereka faham ya. Kita jangan menyusahkan sehingga orang Islam jauh daripada Quran. Itu punca daripada sikit-sikit punya hal, akhirnya umat Islam jauh daripada Quran ya. Baik ya, itu sejarahnya saya katakan, iaitu sebab itu Quran ala qalbik, diturunkan atas hati engkau-engkau Nabi. Tak ada kitabnya ya, hafalan saja. Litakuna minal munzarin, dan supaya engkau jadi daripada orang-orang yang memberi ancam. Jadi dengan Al-Quran itu Nabi memberi peringatan-peringatan kepada umat ya, itulah pelajaran ataupun hukum. Bukan sekadar baca Quran ambil pahala. Kalau ambil pahala, baca Quran ambil pahala, tak payah kita belajar harfiah, tak payah kita memahami maknanya ya, sekadar baca ya, dapat baca dapat pahala dah. Kalau itu diturunkan Quran, Quran tak diturunkan. Quran diturunkan undang-undang supaya dipahami undang-undangnya. Itu sebab diturunkan Quran ya, bukan turun Quran ni untuk dibaca dapat pahala macam tu saja ya. Kalau tujuan itulah ya, tak ada ya, dalil ataupun tidak perlu dijadikan hukum Al-Quran ini ya. Jadikan kitab baca saja macam tu ya. Tapi ternyata ya, semuanya ya, ayat-ayat banyak mengandungi pelajaran hukum dan lain-lain ya. Bilisanin Arabiyin mubin, dengan lisan atau bahasa Arab yang terang. Jadi Al-Quran ini yang kita belajar ini bahasa apa? Ini bahasa Arab. Yang kita buat terjemahan ini ialah bahasa Arab. Jadi alangkah baiknya dorongan kita ya, kita dah berumur-umur ni mencari jalan untuk faham Al-Quran, memahami bahasa Arabnya untuk faham Al-Quran ya. Jangan kita dilekakan belajar bahasa Arab. Oh, kalau kita kena belajar bahasa Arab dulu, belajar bahasa Arab bertahun-tahun tapi tak pernah buka Al-Quran dan tidak pernah pun terjemah Quran, akhirnya kita terbuang bertahun-tahun. Belajarlah ya bahasa Arab ya, itu pun tak pandai-pandai cakap ya. Jadi ya, terus kita terjemahkan Quran, kita pahami maknanya mubin yang terang, Arabian ya, Arab kan ya, bermanfaat buat kita ya, sebab Quran ini ya, inilah bahasa Arab yang terang, bukan bahasa Arab pasar, bukan ya. Tahu perempuan nak pergi mana? Nak pergi Mekah, nak belajar bahasa Arab nak pergi Mekah. Perempuan tahu tak, kat Mekah sekarang ni bahasa Melayu dah jadi bahasa nombor dua dah. Perempuan pergi sana, pergi kedai-kedai cakap Melayu je orang Arab tu. Tak payah nak cakap Arab. Dah pandai cakap Melayu dah. Ya? Jadi bahasa perantaraan yang kedua dah. Ya? Di Mekah ke, di Madinah ke. Ya? Dah ramai yang cakap Melayu dah. Ya? Tak payah risau. Yang penting, kita nak faham ya, pengertian Al-Quran ini. Sebab selama ini pun kita telah ya, didendangkan dengan ya, tahu membaca sahaja tapi tak faham makna ya. Ilmu yang paling tinggi apa? Ilmu yang paling tinggi dalam Islam Al-Quran. Itulah, kalau kita dah pegang yang paling tinggi Al-Quran, yang kedua kita dah pegang Al-Hadis, yang lain-lain tu hanya sebagai ranting. Rantingnya sahaja ya, poin yang besar kita dah pegang iaitu Al-Quran, yang kedua hadis ya. Yang lain-lain tu apa? Ranting yang mudah lagi, mudah bagi kita ya, sebab kita dah pegang dia punya pokok dia ya. Baik, wa innahu, dan bahawasanya ia lafi, sungguh dalam
Zuburil Awalin, kitab-kitab ya yang terdahulu atau kitab-kitab dahulu. Ya. Nah, Mbak, bahwasanya ia, ya, yaitu sebutan Al-Quran ini, ya, adalah sudah ya tersebut dalam kitab-kitab dahulu, yaitu Taurat dan Injil. Contohnya Allah katakan, ya, Nabi yang akhir yang ditunggu oleh mereka, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, mengikut Taurat dan Injil, Nabi akhir yang mereka tunggu ialah Ahmad. Ternyatalah Ahmad ini adalah Muhammad. Nah, itu yang di ya, tidak disenangi oleh mereka. Sebab apa? Ya, Muhammad itu orang Quraisy. Ya, ingatkan dia, Muhammad itu adalah orang Yahudi. Ya. Nah, rupanya orang Quraisy itu dia dengki. Sebab itu mereka tak nak meneruskan keimanan kepada Nabi yang salam. Ya, puncanya kerana kebangsaan. Ha, dia bangsa Quraisy. Nah, Muhammad tu bangsa Quraisy. Ha, jadi dia rasa hina kalau nak percaya. Dia mempercayakan Nabi daripada kalangan orang Quraisy. Ya? Itu puncanya. Baik, itu sama lagi ayat yang 197. Awalam. Dan adakah tidak? Yakun ia ada. Lahum bagi mereka. Ayatan satu tanda. An bahwa. Ya'lamahu. Ia mengetahui akannya. Ulama'u oleh. Ulama. Bani Israel, Bani Israel. Walau dan jikalau. Nazzalnahu, telah kami turunkan akannya. Ala atas, ba'di, sebahagian. Al-a'jamin, orang-orang asing. Bracket bukan Arab. Faqara'u, lalu telah membaca ia akannya. Alaihim, atas mereka. Ma, apa yang. Kanu, adalah mereka. Bihi, dengannya. Mukminin, orang-orang yang beriman. Kazalika, seperti itulah. Salaknahu, telah kami masukkan akannya. Di dalam kulubi, hati-hati. Al-mujrimin, orang-orang yang berdosa. Baik, saya masuk mula. Ayat 197. Awalam yakun. Dan adakah tidak? Ia ada lahum bagi mereka ayatan.
satu tanda. Lain mana boleh sebut satu bukti. An bahawa ya'lamahu, ia mengetahui akannya. Ulama'u, oleh ulama' Bani Israel. Tak ada ke bukti, bahasa kita lah. Adakah tidak ada? Ia bagi mereka, Miko tafsirkan bagi mereka, mereka ni orang-orang kafir. Orang-orang kafir ni. Tak ada ke? Tak. Ia tidak adakah? Orang-orang kafir ni, ia bukti atau tanda bahawa ya'lamuhu, ia mengetahui akannya. Ulama'u Bani Israel, oleh ulama' Bani Israel. Ya, zaman Nabi dulu, ada ulama' Bani Israel namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ni orang Yahudi. Tapi dia masuk Islam kerana dia yakin benar apa yang dibawa oleh Muhammad tu. Ya, dia tidak nafikan. Lalu dia bawa kepada, terangkan kepada sahabat-sahabatnya, dan sahabat-sahabatnya pun telah mau mengikut Abdullah bin Salam ini. Padahal sudah ada satu bukti. Ulama Bani Israel sendiri pun ada yang percayakan Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi adalah wahyu Allah. Adakah tak datang kepada mereka, kepada tak jadi satu bukti kepada orang-orang kafir Mekah? Patutnya, patutnya dijadikan satu bukti. Ulama Bani Israel sendiri pun beriman. Iaitu Abdullah bin Salam. Walau nazalnahu, dan jikalau telah kami turunkan akannya ala ba'ati ajamin, atas sebagian orang-orang asing. Orang-orang asing ni bukan Arab. Macam kita, Melayu ke, Jawa ke. Itu bukan Arab. India, China, itu bukan Arab. Itu dikatakan ajami. Kita dikatakan bahasa ajam. Ini ajam. Kalaulah Quran ini, Allah katakan, diturunkan kepada sebahagian orang ajam, bukan Arab. Faqara'ahu, ia lalu telah membacakan ia akannya, Al-Quran itu, alaihim, atas mereka. Lalu orang ajam ni, contohnya, di kalangan orang Arab tu, ada orang Jawa. Orang Jawa tu, dia Allah turunkan Quran ni kepada orang Jawa ni. Orang Jawa ni pun bacakanlah Al-Quran. Kepada apa? Kepada orang Arab. Dengan bahasa Jawa. Lagilah kalam kalibut dia. Makanu bihi mu'minin. Tiada adalah mereka dengannya orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Mereka tidak akan beriman. Tidak akan percaya. Yang bacakan orang asing Al-Quran ini dengan bahasa asing. Dibacakan kepada orang Arab. Orang Arab pun tak faham. Adakah orang Arab ini nak percaya? Lagilah tak percaya. Sedangkan Al-Quran ini bahasa Arab yang terang. Yang mereka gunakan bahasa itu dan mereka faham. Itu pun dia pun tidak percaya. Lagi bahasa asing. Tu kalau nak faham ya. Lagi bahasa asing pula dibacakan kepada mereka. Lagilah mereka jauh daripada nak percaya. Kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin. Seperti itulah telah kami masukkan akannya dalam hati orang-orang yang berdosa. Macam itulah kami telah masukkan. Masukkan apa? Sifat kedustaan dalam hati orang-orang yang berdosa seumpama orang-orang kafir Mekah ni. Masukkan sifat mendustakan. Dia tak percaya. Baik, sambung lagi. La yu'minuna, ayat 201. 201 ya, surah Asy-Syu'ara. La yu'minuna, tidak mereka beriman. Bihi, dengannya. Hatta, sehingga. Ya Rabu, mereka melihat.
Al-azaba akan azab. Alim yang amat pedih. Fayatiyahu, maka ia datang kepada mereka. Maka ia datang kepada mereka. Bagtatan, secara tiba-tiba. Wahum, walhal mereka. La yashurun, tidak mereka sedar. Fayakulun, maka mereka berkata. Hal, adakah nahnu kami munzorun, orang-orang yang ditangguhkan? Afa bi azabina, maka apakah dengan azab kami? Maka apakah dengan azab kami? Yasta'jilun, mereka minta segerakan. Afara'aita, sambung ayat 205. Afara'aita, maka apakah pikiran engkau? In, jika. Matta'nahum, telah kami beri kesenangan akan mereka. Telah kami beri kesenangan akan mereka. Sinin, beberapa tahun. Suma, kemudian. Ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Makanu, apa yang adalah mereka? Yu'adun, mereka diancamkan. Baik, ya, saya masuk semula ayat 201. La yu'minu nabi. Ya, orang-orang yang berdosa seperti orang-orang kafir Mekah ni. Ya. Hati mereka tak percaya. La yu'minu nabi. Tidak mereka beriman dengan. Tak beriman ni mana tak percaya dengan Al-Quran ini. Bila dia nak percaya? Hatta yarawul azabal alim. Sehingga mereka melihat akan azab yang amat pedih. Bila azab dah datang di hadapan mereka, masa itu baru dia nak percaya. Ha? Sorry lah jawabnya. Fayatiyahum baghtatan, maka ia datang kepada mereka secara tiba-tiba. Wahum la yashurun, walhal mereka tidak mereka sedar. Ya? Bila datang azab itu secara tiba-tiba. Tak ada warning-warning lagi. Pada masa itu dia tak sedar. Tak sedar kedatangan azab tu. Adakah sempat dia nak beriman? Tak sempat nak beriman. Nak jumpa Rasul? Tak sempat nak jumpa Rasul. Fayaqulu, maka mereka berkata. Maka mereka berkata, hal nahnu munzarun? Adakah kami
orang-orang yang ditangguhkan. Oh, ada kata macam tu. Ya. Adakah kami orang-orang yang ditangguhkan? Kalau misal kata ya azab ia tak turun. Oh, kalau macam tu kami ditangguhkanlah tak dapat azab. Ya. Jadi Muhammad tu dusta lah. Dia akan kata macam tu. Babi azab bina yasta'jilun. Maka apakah dengan azab kami mereka minta segerakan? Bila azab, bila dia kata nak kepada Nabi, hai Muhammad, turunkan azab kepada kami. Tak payahlah nak tunggu-tunggu esok. Sekarang pun boleh. Ya. Nabi Muhammad mana ada kuasa nak turunkan azab? Yang ada kuasa ialah Allah. Jadi bila tak diturunkan, oh kalau macam tu kak, kami ini ditangguhkanlah. Ya. Jadi ya, betullah kami, salahlah kamu, dustalah kamu, macam itulah bahasanya. Ya. Jadi kata Allah, maka apakah dengan azab kami mereka minta segerakan? Patutnya mereka minta hidayah pada Allah, bukan minta azab. Afaraita in imata'nahum sinin. Maka apakah pikiran kau jika telah kami beri kesenangan akan mereka beberapa tahun? Maknanya, dia tak fikirkan ke bahawa Allah telah memberikan kepadanya kehidupan beberapa tahun kesenangan. Summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian telah datang ya kepada mereka, telah datang ia kepada mereka apa yang adalah mereka diancamkan. Ya, yang mana akhirnya apa yang mereka nakkan sangat, ya, akhirnya datanglah azab itu menimpa mereka. Salah satu azab ialah peperangan Badar. Peperangan Badar, dia hilang negeri Mekah, hilang kat tangan dia. Kekuasaan hilang. Ya, kematian menanti. Jadi di situ sudah cukup azab buat mereka orang-orang kafir Mekah. Ya. Yang telah ya memijak-mijak rasul mereka. Mana pun mijak-mijak apa? Itu mijak-mijak. Ya, dia punya kedudukan rasul. Ya, diletakkan di tapak kaki mereka. Dihinakan rasul itu, seolah-olah diletakkan di bawah tapak kaki mereka. Jadi akibatnya ya datang azab Allah mengalahkan mereka. Nah, itulah yang berlaku. Ya. Baik ya. Kita tengok kedudukan dulu, kedudukan latihan dulu. Latihan yang dibuat ya. Nah, rasanya semua dah buat kot. Ya. Nah, kita cek balik latihan ni. Apa dia yang disuruh buat hari itu? Buka-buka ya, buka mic ya. Oh, 4 huruf. Contoh, suruh buat apa? Aslama ya? Aslama tu ya? Aslama. Okey. Baik ya, saya nak bagi tahu. Ya, yang 3 huruf ini di asalnya daripada 4 huruf. Ya, daripada 4 huruf. Yang 4 huruf ni berasal daripada 3 huruf. Ya, contohnya aslama ni, ya. Aslama berasal daripada sin lam mim. Ya. Sin lam mim. Sin lam mim. Mungkin mungkin salama, mungkin salima, itu kena tengok kamus. Ya. Yang betul ikut kamus tu ialah salima. Ya. Salima, ya. Jadi sekarang ni kita jadikan dia 4 huruf tambah 1 iaitu aslama. Ya, contoh sekarang saya bagi yang dibagi iaitu akroma. Akroma mudoreknya yukrimu. Yukrimu. Ya, akroma yukrimu. Ya.
Akroma yukrimu. Ya. Oke. Keempat huruf mudhari dimulakan dengan baris dhamma ya. Akroma mudhari-nya yukrimu. Ya. Masdarnya ikroman. Ikroman. Dia tidak lari daripada ya wazan ini. Tak payah tengok kamus. Bila dah empat huruf, tak perlu tengok kamus. Tengok wazan yang dibagi. Akroma yukrimu masdarnya ikroman, amarnya akrim. Nahi dia la tukrim. Isim fa'il mukrimun. Isim maf'ul mukromun. Ya. Jadi, ya, yang perlu dibuat apa dia aslama. Cuba buat aslama. Aslama. Mudhari'nya yuslimu. Yuslimu masdarnya islaman, amarnya aslim. Aslim. Nahinya la tuslim. Isim fa'il muslimun. Isim maf'ul muslamun. Ya. Ini adalah ya wazan satu. Wazan dua, bentuk dia ada sabdu tengah. Soddako, empat huruf juga. Soddako. Mudorinya yusoddiku. Masdarnya tasdikon. Amar dia soddik. Nahi la tusoddik. Isim fa'il musoddikun. Isim maf'ul musoddakun. Jadi contoh yang dibagi ialah kazzaba. Kazzaba mudhari'nya yukazibu. Ikut contoh dibagi yukazibu. Masdarnya takziban. Ikut tasdikon. Takziban. Amar kazib. Kazib. Nahi la tukazib tu. La tukazib. Ya. Isim fa'il musaddiq apa mu mukazzibun. Isim maf'ulnya mukazzabun. Ya. Mukazzabun. Wazan tiga qatala, dia punya empat huruf tapi ada alif tengah. Qatala. Ya. Mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya kitalan. Amarnya qatil. Nahi la tuqatil. Isim fa'il muqatilun. Isim maf'ul muqatalun. Contoh yang dibagi ialah do roba. Ada alif tengah. Do roba. Mudhari'nya yudo ribu. Ikut contoh atas tu. Yudo ribu. Masdarnya diroban. Diroban. Amar dorib. Nahi la tu dorib. Ya, isim fa'il mudoribun. Isim maf'ul mudorobun. Yang di bawah sekali itu ialah makna untuk baris yang pertama. Ya, baris yang pertama telah memuliakan ia. Itu untuk akroma tu. Ya. Baris bawah sekali itu atau contoh makna yang pertama. Telah memuliakan ia, mudhari ia memuliakan. Masdar dia kemuliaan. Amar dia muliakanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau muliakan. Isim fa'il yang memuliakan. Isim maf'ul
yang dimuliakan, yang dimuliakan. Nah, itu contoh untuk nombor satu. Yang lain ikutlah dia punya bentuk apa, dia punya susunannya. Baik. Kalau aslama telah masuk Islam ia, kalau mudhari? Aslama telah masuk Islam ya. Kalau mudhari? Ia masuk Islam. Ia masuk Islam. Ia masuk Islam. Ia masuk Islam. Nah, kan mana asas dia masuk Islam. Jadi jangan buang. Nah, tambahlah, tambahlah. Kalau madi tambah telah. Telah masuk Islam ia. Kalau mudhari tambah ia. Ia masuk Islam. Ya. Yeah. Kalau masdar keislaman. Keislaman, keislaman. Kalau amar, ah, jangan lari daripada mana asal, asal. Masuk Islamlah oleh engkau. Jangan jangan lari daripada asas. Asasnya kan masuk Islam. Nah, jadi masuk Islamlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau, jangan engkau masuk Islam. Kalau isim fa'il, tambah yang, tambah yang, tambah yang, yang, yang masuk Islam. Kenapa? Kenapa lari daripada mana asal? Mana asal masuk Islam, jangan lari. Ha. Tambah yang, yang masuk Islam. Kalau isim maf'ul? Yang dimasukkan Islam. Ha. Yang dimasukkan Islam. Okey, nombor dua. Ya, iaitu sodako, mana membenarkan. Sekarang terjemah madi dia. Kalau madi itu mana asas? Ya, kalau madi membenarkan. Madi. Madi ada apa? Ada telah, ada telah. Yang mula-mula kan madi, mula-mula tu sodako tu kan madi. Macam mana nak terjemah cara madi? Itu mana asas? Telah membenarkan ia. Ada telah, ada ia. Ingat tak kalau madi? Madi ya, ada telah, ada ia. Telah membenarkan ia. Kalau mudhari? Ia membenarkan. Tambah ia. Ya? Kalau masdar? Kebenaran. Kalau amar? Suruh, suruh. Benarkan, benarkanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau benarkan. Kalau isim fa'il, isim fa'il ada yang membenarkan. Isim maf'ul ada yang dibenarkan. Okey, contoh kazaba maknanya mendustakan. Itu asas. Kalau makna betul-betul madi macam mana? Mendustakan. Madi. Faham kata soalan? Faham soalan tak? Ya, kazaba maknanya mendustakan. Tapi itu asas. Mana asas mendustakan? Kalau mana betul-betul madi macam mana? Ada telah, telah mendustakan ia. Ada telah, ada ia, telah mendustakan ia. Kalau mudhari? Ia mendustakan, tambah ia saja. Ia mendustakan. Ia tu mana ia? Ia mendustakan. Kalau masdar? Kedustaan. Kalau amar, suruh? Suruh, 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 suruh. Itu larang. Itu larang.
Suro. Dustakanlah oleh engkau. Kalau nahi, jangan engkau dustakan. Kalau isim fa'il, yang mendustakan. Isim maf'ul, nah, yang didustakan. Nah, macam itulah. Okey, nombor tiga, maknanya ialah qatala, maknanya berperang. Kalau makna lengkap madi macam mana berperang? Telah berperang, iya. Yeah. Kenapa lambat sangat jawab? Fi'il madi ada telah, ada iya. Jadi kalau tengah-tengah perang, jadi telah berperang, iya. Ah, macam tu. Kalau mudhari'? Iya berperang, tambah iya. Kalau masdar? Peperangan. Kalau isim fa'il? Fi'il amr dulu. Suruh. Berperanglah oleh engkau. Berperanglah oleh engkau. Tambah ialah dengan engkau. Berperanglah oleh engkau. Kalau nahi. Kalau isim fa'il. Yang berperang. Kalau isim maf'ul. Yang diperangi. Okey. Contoh dibagi doroba maknanya berpukul-pukulan. Ini ada makna ganda ya. Berpukul-pukulan, makna ganda. Kalau madi apa? Kalau madi telah berpukul-pukulan ia. Ha, jadi jangan hilangkan ganda itu. Telah berpukul-pukulan ia. Kalau mudhari? Ia berpukul-pukulan. Kalau masdar? Berpukul-pukulan. Berpukul-pukulan. Itu masdar tu. Ya, masdar. Fi'il amr? Ikut mana asal? Mana asas? Asas yang mula-mula tu. Jangan nilai. Tak, tengok mana asas dia apa. Doroba apa makna jitu? Ah, ganda. Berpukul-pukulan. Jangan hilangkan tu. Ah, berpukul-pukulan lah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau berpukul-pukulan. Ya, yeah. Kalau isim fa'il yang berpukul-pukulan. Kalau isim maf'ul yang dipukul-pukulkan. Yang dipukul-pukulkan. Baik, memahami balik makna. Kalau madi, makna madi asas mesti ada apa? Telah dengan apa? Telah dengan ia. Kalau mudhari ada apa? Ia. Ada ia. Masdar ikut nama terbitan lah. Yeah. Kalau fi'il amr apa penambahan dia? Lah oleh engkau. Lah. Oleh engkau. Tambahlah oleh engkau. Kalau nahi? Engkau. Jangan engkau. Ah, itu penting tu. Meletakkan makna menahi. Jangan engkau. Kalau main? Jangan engkau main. Ah, macam tu. Baik. Kalau isim fa'il apa penambahan dia? Yang saja. Yang saja. Yang. Yang sa yang
Janganlah tambah yang saja ya. Yang. Kalau misalnya kata memuliakan, yang memuliakan. Yang tu penting. Dia sama dengan tiga huruf juga. Yang. Kalau isim maf'ul, penambahannya yang di. Tak ada pukul, yang di saja. Yang di. Ya. Yeah. Tengok mak, tengok kadang. Apa sajalah. Tapi mesti letak yang di. Kalau dusta, yang didustakan. Ya. Kalau Islam, masuk Islam, yang dimasukkan. Islam, yang di. Ya. Sekali lagi, perkataan makna yang ya, masih lemah lagi sikit. Perkataan makna. Kalau mati, penambahan dia apa? Telah. Ya. Ya. Kalau mudhari'? Iya. Iya. Kalau amar, amar bukan masdar, amar. Lah. Lah, lah. Lah. Lah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau. Kalau isim fa'il? Yang. Isim fa'il, isim fa'il, yang. Isim maf'ul? Yang di. Ya? Yeah? Okey. Sekarang ni, tulis ya. Yeah? Ini tulis. Saya sebut tulis. Ya, yeah? Perkataan nazala. Nazala, nun, nun, zailam. Nun zailam nazala. Letak letak mana telah turun ia? Kemudian buat bawahnya pula ya anzala. Alif tambah alif. Alif nun zailam tambah alif anzala. Alif nun zailam anzala. Berapa huruf tu? Berapa huruf? Berapa huruf? Empat. Jadi bila empat huruf, bila empat huruf, maknanya menurunkan. Jadi telah menurunkan ia. Ia. Kemudian bawahnya lagi tulis nazala nun zailam. Nun zailam letak sabdu tengah. Letak sabdu tengah. Sabdu tengah. Jadi empat huruf juga. Nazala. Mana sama dengan yang atas. Telah menurunkan ia. Kemudian nombor tiga. Nombor tiga, nombor empat, nazala, nun alif zailam. Nun alif zailam, nazala. Nazala, maknanya berganda, telah turun menurunkan ia. Telah turun menurunkan ia. Telah turun menurunkan ia. Ya. Ini perubahan daripada tiga huruf jadi empat huruf, mana dia ada berbeza. Kalau tiga huruf, maknanya turun. Biasa. Kalau empat huruf, dah jadi makna melampau, iaitu menurunkan. Anzala. Dah jadi makna telah menurunkan. Sama dengan nazala. Nazala maknanya juga telah menurunkan ia. Ya. Yeah. Kalau wazan dia bentuknya panjang nazala, dia dah jadi makna telah turun menurunkan ia, makna berganda. Telah turun menurunkan ia. Okey. Buat satu lagi, satu lagi ya. Kharaja.
Eh nanti ala tak, tak lain perkataan. Dahola. Dahola. Dal holam. Dal holam. Ada hola. Tiga huruf ya. Maknanya maknanya masuk. Mana asas masuk saja. Letaklah mana masuk. Kalau betul-betul makna madi telah telah masuk ya. Ya, kita letak asas saja masuk. Kemudian yang kedua, tulis sama dengan tadi, tambah alif pangkalnya. Ada hola. Jadi empat huruf. Ada hola. Maknanya memasukkan. Maknanya memasukkan. Memasukkan. Kemudian buat contoh yang ketiganya ialah naz apa apa dah dah hola, ada sabdu tengah dah hola, sabdu tengah dah hola, dal holam, letak sabdu dah hola, maknanya sama juga memasukkan. Kemudian nombor empatnya ya, tulis dahola, dal alif, dahola. Nah, dahola. Maknanya telah, mana berganda, telah masuk memasukkan ia. Telah masuk memasukkan ia. Jadi daripada tiga huruf, dia jadi empat huruf. Bila dah empat huruf, dia mana dah ada penambahan-penambahan seperti mekan, ya. Daripada mana masuk, jadi telah memasukkan. Ya, kalau wazannya panjang, nah, dah hola, dah jadi telah masuk memasukkan, ya. Jadi, dua ni, ya, yang tiga huruf tapi saya buat, ya. Yang nak buat yang empat huruf. Iaitu pertama tadi, ya, contoh pertama apa tadi? Anzala, anzala, satu lagi nazala, satu lagi nazala, nazala. Kemudian contoh yang kedua ialah dahola. Dahola jangan buat, yang buat yang empat huruf tu. Adhola lagi, dahola, dahola. Jadi nombor satu, nombor satu yang tiga huruf tu. Tiga huruf. Nombor satu yang empat huruf tu ikut contoh yang dibagi dulu, iaitu akroma. Nombor satu akroma, nombor dua sodako, nombor tiga kotala. Jadi buat yang empat huruf ya, yang tiga huruf tak buat. Tak buat lagi. Yang tiga huruf, yang empat huruf. Ya. Yeah. Jadi tiap-tiap satu pecahkan sampai isim maf'ul. Dia tak ada isim alat pun tak ada. Isim makan zaman tak ada. Yeah. Dia baik sampai isim apa? Maf'ul. Sampai isim maf'ul je. Isim fa'il, isim maf'ul sampai situ. Yeah. Tujuh ya. Jadi. Ulang balik. Madi, mudhari, masdar. Fi'il mudhari masdar, amar nahi, isim fa'il isim maf'ul. Jadi yang perlu dibuat tu ya, iaitu contoh anzala dengan adkhala. Anzala, nazala, nazala. Ada tiga. Kemudian yang dahola, adkhala, dahola, dahola. Ya, makna macam itulah nak meletak makna macam kita belajar tadi lah. Sama juga. Kalau isim maf'ul, letaklah yang di. Kalau memasukkan, yang dimasukkan. Macam itu. Okey, sampai di situ dulu. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada pelajaran kita itu. InsyaAllah. Minggu depan puasa. Selamat berpuasa.
Oke, insya Allah jumpa lagi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wa syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an wa ja'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa tarafa an-nahar wa ja'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillah. Oke, jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Baik. Sama. Yeah.